Ya Allah. Yang saya paling khawatirkan adalah kalau pada puncak ibadah ada riya, itu yang paling bahaya. Puncak rukun Islam kan haji. Tidak sedikit riya hadir dalam kehidupan. Selfie dibawa ke kota suci. Sekarang orang, mohon maaf, saya masih saksikan ada orang sa'inya saja live langsung. Sayang, antum tuh uang banyak, tenaga banyak dapatkan dan sebagainya. Sekarang live, Masya Allah, tangannya begini, yang kanan begini, dekat Ka'bah. Saya sekarang akan melakukan tawaf. Maaf, sampai saking riaknya lupa. Orang tangan kanan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Dia tangan kiri begini, Bismillahirrahmanirrahim. Tolong saksikan begini, dia tawaf. Sudah riak, riaknya fatal. Riak kuadrat di situ. Sudah riak salah, awet amalan jadi keliru.